Saudara, kini kita simak informasi seputar ibadah haji. Jelang berakhirnya puncak ibadah haji, sebagian besar anggota jemaah haji Indonesia telah menyelesaikan lempar jumroh nafar awal, yaitu 10 sampai 12 Zulhijjah. Amirul Hajj, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hari ini menyelesaikan nafar awal bersama sebagian besar jemaah haji Indonesia. Jemaah pun bisa kembali ke pemondokannya masing-masing. Evaluasi satu hari menjelang usainya rangkaian ibadah haji, Menteri Agama menyampaikan semua berjalan sesuai rencana, meski hujan sempat turun cukup deras di Mina dan Mekah. Ya, alhamdulillah sejauh ini pelaksanaan lontar jumroh di Jamarat berlangsung dengan baik, meskipun kemarin ketika ada hujan deras beberapa tenda di maktab mengalami pemadaman listrik, tapi alhamdulillah secara bertahap listrik bisa dipulihkan kembali. Lalu juga ada beberapa maktab yang memang agak terlambat distribusi makanannya, tapi juga itu bisa segera diatasi. Secara keseluruhan saya bersyukur karena pelaksanaan nafar awal ini bisa selesai dengan baik.